目にもの見せてやる。Noro Noro TV. Okey, Attack on Titan episode 1 final season sudah pun tiba. Dan mana yang macam blur, kurang jelas dengan episode 1 ni, aku akan terangkanlah ke hangpa apa yang berlaku dalam episode 1 ni. Dan aku sebagai pembaca manga Attack on Titan, aku akan sampaikan video ni sebagai seorang peminat yang hanya tengok anime sahaja. So jangan risau, aku tak bagi spoiler. Dan untuk memudahkan hangpa faham episode 1 ni, hangpa kena berada dalam pihak Marlian Warrior ataupun Eldia yang berkhidmat untuk Marley. Sebab Isayamon, penulis kepada Attack on Titan ni, dia pandai main perspektif. Sebab tu dalam episod 1 ni, hangpa nampak Rainer macam baik. Okey, kita mula. New characters juga banyak diperkenalkan dalam episod 1 ni. Gabby, someone yang simple dan innocent. Dia ni jenis merapu dan berani juga. Dia nak sangat inherit armor Titan. Falco, dia ni tak stand up pun as a warrior. Dan kalau hangpa perasan, dia macam ada hati dekat Gabby. Nampaklah expression muka dia tu dan masa dia pergi selamatkan Gabby tu. Cole Grice, dia warrior candidate yang paling tua dekat situ dan dia bertindak sebagai leader kepada budak-budak tu. Dia juga dipilih untuk inherit Beast Titan. Commander Magath, seorang commander of the warrior unit. Dia ni Marlian yang lead the unit of Eldians. Zofia, dia ni jenis cool saja dan senang cerita, dia ni the opposite of Gabby lah. Udo, dia ni kalau jadi excited, dia akan cakap ikut suka hati dia aja dan dia ni faham bahasa orang asing. Apa yang dia buat dekat situ? Okey, mereka ni dikerah untuk berperang bersama 800 Eldians yang lain dan juga calon yang berpotensi untuk inherit armor Titan. Kenapa perang? Okey, selepas misi membawa pulang founding Titan dari Paradise Island gagal dan juga kehilangan female Titan dan colossal Titan, ini membuatkan Mid-East Allied Force ni ambil kesempatan untuk berperang dengan Nation of Mali. Orang ramai tak suka the people of Eldia ni. Hampa pun nampak mereka duk panggil people of Eldia ni devil-devil. Dan Eren juga ada cakap, people at the other side of the sea, semuanya musuh. Perang tu sebenarnya dah berlanjutan selama 4 tahun dan Mali macam leading lah dalam perang tu. Mereka berjaya push back Mid-East Allied Force to the Fox Lava saja. Tapi dari segi naval battle, perang guna kapal, Mali ni macam gagal lah. Mereka punya kapal power-power dan Mali punya kapal dah banyak yang musnah. Dan nak musnahkan kapal-kapal ni, mereka kena tumbangkan Fox Lava dulu, fortress yang jaga kawasan tu. Dan nak musnahkan Fox Lava tu pun bukan mudah. Defense Fox Lava tu power. Dia dilengkapi dengan anti-Titan punya kelengkapan termasuk train. 800 Eldian Soldiers tadi digunakan untuk musnahkan defense bahagian luar Fox Lava tu. Mereka ni terpaksa ada kat situ sebab Marley dah kehilangan female Titan dengan colossal Titan. Mereka ni sampai dah bersiap sedia untuk letupkan diri mereka suicide sebab ada train dekat situ. Cold Grice suruh guna Jaw Titan dengan Card Titan sebab mereka ni laju. Tapi train ni boleh musnahkan Titan dengan mudah. So mereka tak mahulah kehilangan lagi 2 Titan. Gabby ni berani macam yang aku cakap tadi dan berjaya guna helah untuk letupkan bahagian depan train tu. Bila dah line clear, Jaw Titan dengan Card Titan ni pun beraksi ya. Dah settle bahagian luar punya defense Fox Lava tu, main pula serangan udara daripada Mali. Titan hak scary yang pelik-pelik tu main balik buat comeback. Depa ni transform bila dengar Zeke scream. Dalam 60% macam tu lah, Titan ni mati sebab jatuh dari tempat tinggi dan juga kena dengan anti-Titan punya weapon tu. Tiba masa untuk Daddy Rainer pula mula beraksi. Dia bergandingan dengan Galiak punya Jaw Titan. Dah settle defense dalam Fox Lava tu, baru Zeke pula muncul. Beast Titan Mai guna bahan-bahan api Mid-East Allied Force ni baling dekat kapal-kapal Mid-East Allied Force tu. Dia guna balingan baseball dia macam dia bunuh Erwin dululah. Tapi sebelum dia sempat, peluru dia tu sempat sampai kapal tu, mereka dah tembak dulu. Nasib baik Rainer sempat lindung Zeke dan Zeke tak ada apa-apa. Zeke pun teruskan balingan baseball dia tu sampai kapal-kapal Mid-East Allied Force tu semuanya musnah. Rainer kena teruk dan ni membuatkan orang Marley mula sedar bahawa mereka kena cepat-cepat bawa balik Founding Titan dari Paradise Island. Teknologi dah mula ke depan dan
orang Marley ni macam sedap lah, mereka ni mundur sebab mereka ni terlalu harapkan kuasa Titan saja. Okey, apa yang aku boleh cakap, aku sangat puas hati dengan anime ni, episod 1 ni. Studio Mappa buat dengan baik seperti apa yang aku jangka, animation apa semua sempoi saja, dan aku dah mula tak sabar nak tengok Eren and the Squad, especially Mikasa lah. Okey, sampai sini saja video review aku. Apa yang puan rasa pasal episod 1 anime Attack on Titan final season ni? Ada yang tak puas hati kat mana-mana spek? Apa komen je kat bawah, okey? Jumpa lagi di video yang akan datang. Aku mungkin akan buat lagi review untuk episod 2 nanti. Jangan lupa untuk like video ni dan subscribe channel kami, okey? Jumpa lagi di video yang akan datang. Noro Noro TV.